Kembali lagi bersama saya Zara Entertainment. Nah, pada kesempatan kali ini Zara Entertainment membagikan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seperti apa keseruannya? Tapi sebelum ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora sebagai idola kita. Dan seperti apa videonya, yuk kita simak bersama. Kondisi hamil tua membuat istri Rizky Billar, Lesti Kejora, mempunyai keinginan yang aneh-aneh dan kadang sifatnya memaksa. Kali ini Lesti Kejora ngotot minta dibelikan mobil seharga 3,5 miliar ke Rizky Billar. Sontak Rizky Billar kaget dan Rizky sontak menyebut tipe yang diinginkan Lesti Kejora mirip mobil rampok. "Enggak, kalau Dede tahu ini mobil rampok enggak apa-apa Dede mau dirampok," balas Lesti Kejora. Kejadian ini terjadi saat Lesti Kejora dan Rizky Billar mendatangi showroom mobil Rudy Salim. Awalnya Rizky Billar yang ingin membeli mobil sport, namun Lesti Kejora tak mau kalah. Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, dilansir dari YouTube Rizky Billar. Lesti Kejora rupanya kepincut dengan mobil tipe SUV dengan merek Mercedes-Benz. "Kakak memang kakak doang yang mau beli mobil, Dedek juga mau beli mobil," kata Lesti Kejora. Seperti dilansir di tribunsumsel.com dengan judul "Kepincut Mobil 3,5 miliar. Lesti Kejora ngeyel minta dibeliin Rizky Billar, suami tertegun. Rizky Billar sontak menyebut tipe yang diinginkan Lesti Kejora mirip mobil rampok. Lesti Kejora ternyata tak masalah jika mobilnya disebut mobil rampok. "Sayang jangan, ini mobil rampok, kalau di FTV-kan ini mobil rampok," ujar Rizky Billar. "Enggak, kalau Dede tahu ini mobil rampok enggak apa-apa Dede mau dirampok," balas Lesti Kejora. Rizky Billar lantas menanyakan seri dan harga mobil tersebut pada Rudy Salim. "Ini seri apa?" tanya Rizky Billar. Rudy Salim dengan gamblang membeberkan harga mobil yang diinginkan Lesti Kejora itu. "Mercy G55, ini second sekitar 3,5 miliar, kata Rudy Salim. Mendengar harga mobil itu, Lesti Kejora merasa Rizky Billar mampu membelinya dengan mudah. Rudy Salim mengatakan mobil yang diinginkan Lesti Kejora seharga satu kali Rizky Billar membuat konten YouTube. "Beda dikit sama yang itu, kecil lah buat kakak," ujar Lesti Kejora. "Kecil, satu episode vlog YouTube dapat," tambah Rudy Salim. Lesti Kejora ngeyel minta mobil seharga 3,5 miliar itu. "Dede mau ini saja," ujar Lesti Kejora. Dengan maksud bercanda, Rizky Billar berniat menjual beberapa asetnya untuk menuruti keinginan Lesti Kejora. "Nanti kita jual aset-aset kita ya," kata Rizky Billar.